siapa lagi kalau bukan Tinus Sweet yang selalu sweet dan yang batuk. Hah? Yang batuk tadi batuk. Oh iya tadi batuk. Daniel Tiffany. Daniel Tiffany. batuk mulu kan. Iya. Iya. Ini yang kita yang baru. Siapa nih? Salah satu ade-adean kalau di Jaktim. Siapa nih? Coba Anda perkenalkan diri Anda. Anda siapa? Halo semuanya. Tegang. Perkenalkan, set. Nama saya Yohana. Yohana. Ya ampun, formal banget ya. Formal banget, udah kayak berita. Jadi kalau ngomong tuh harus ada hahaha. Belakangnya hahaha gitu. Oke, Yohana. Panggilnya Hana. You can call me as. Anjay. You can call me Hana. Jodohnya apa? Gue paling demen kalau nanya jodoh. Itu loh yang manipulatif. Yang jelas bukan Gemini. Yang jelas bukan Gemini. Scorpio. Scorpio berarti bisa nyapit tuh. Bisa nyapit. Iya. Bisa nyapit. Nyapit hatimu. Coba gimana tangan hatimu. Halo, gengs. Nih biasanya Nil kayaknya biasanya bawain berita kalau gini. Biasanya gini, orang yang datang ke sini itu peringkatnya udah peringkat bagus nih. Ngegibahnya udah ngegibah luar biasa nih. Makanya lolos seleksi. Makanya lolos seleksi. Begitu. Jadi buat Hana apa yang mau digibahin nih? Ini loh, tadi kan aku scroll-scroll tuh kan. Bener-bener lagi rame banget. Itu Indah Permatasari. Ya ampun. Yang suaminya gondrong keriting. Iya. Ari gondrong. Iya, Ari keriting. Kenapa? Itu kan baru melahirkan tuh kan Indah Permatasari. Oh baru melahirkan. Biasanya tuh kan kalau orang tua tuh seneng kan kalau anaknya melahirkan. Betul. Punya cucu. Kalau yang satu ini tuh nggak seneng, malah dia nggak mau tahu katanya tuh. Iya tuh. Kok bisa begitu deh? Makanya coba gimana coba? Kan aneh kan? Aneh. Maknya ngomong gitu? Iya maknya ngomong gitu. Katanya nggak mau tahu tuh. Dia mah bahkan cuma taunya tuh paling dari YouTube. Nah, dari YouTube dia dengar. Karena dia enggak mau tahu taunya dari YouTube dah. Berarti itu udah enggak ada kepedulian lagi orang tuanya. Kayak tahu juga tuh. Orang tuanya bukan sih? Hah? Orang tuanya lah. Kok begitu sih? Ya kan orang tua beda-beda. Oh gitu. Kalau yang sama semua orang. Karena awalnya udah enggak ngerestuin. Oh, pertanyaannya udah enggak ngerestuin. Padahal kan Ari Keriting itu kan artis, Jon. Iya. Indah Permatasari juga udah artis. Iya juga. Iya. Intinya ini melawan restu. Mungkin kayak di lagu-lagu gitu ya. Katanya anaknya lahir 1 September 2022. Iya benar. Berarti namanya Septi. Harusnya itu kan berita bahagia. Sebelumnya juga terima kasih. Selamat buat Indah Permatasari. Atas anak yang pertamanya ya. Iya. Jadi bapak deh hari ini sekarang nih. Dulu jadi keriting kan sekarang jadi bapak. Jadi lurus gitu sekarang lurus gitu. Kagak ada. Mungkin juga ganti nama. Anak-anak begitu gitu. Tapi ya itu berarti bahagia apa informasi atau berita bahagianya. Iya, berita bahagianya. Dan berita sedihnya itu ya tadi ya berarti ya. Aduh, sayang banget. Dan katanya tuh Indah Permatasarinya juga enggak nelpon ke ibunya. Iya. Oh, berarti emang ada selek tuh. Iya. Iya. Jadi yang gue tahu itu katanya itu udah dari pertama nggak direstuin. Iya, benar. Kan dibilang monyet itu dia kan? Lah, maksudnya? Iya, ada keriting kan dibilang monyet. Ah serius? Iya, monyet LTV. Enggak, monyet beneran. Dikata-katain kan, lu lihat video YouTube-nya udah ada di YouTube tuh berapa ini nggak suka lah nggak? Gitu. Bahkan saat nikah, bukan mereka nikah tuh. Mereka nikah. Dibully juga sama netizen kan, menurutnya nggak cocok. Menurut gue sih itu aneh aja. Tapi ya gimana ya, kadang pendirian orang tua tuh selalu kekeh gitu. Dengan pendiriannya? Iya, tapi lama-lama juga pudar gitu. Misalnya mungkin lihat anaknya nanti udah gede. Oh iya betul, ini kan baru lahir ya? Baru lahir, betul. Tapi menurut gue gini, se anaknya punya dosa atau bagaimana, biasanya seorang ibu atau seorang ayah kan memaafkan. Nama apalagi ini cinta kan, dia memilih cinta Romeo-nya. Gitu kan, kecuali kalau dia memilih bandit,
atau apa gitu ya, atau apa yang memang sampah masyarakat atau lain, enggak. Yang penting kan anaknya juga bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, gitu. Yeah. Apalagi ini udah menikah, udah punya anak. Iya. Wah, menurut gue sih keterlaluan banget ya. Tapi gini, di saat gue ngomong kayak begini, mungkin ada sesuatu yang kita nggak ketahui tentang permasalahan mereka. Yeah. Ya, siapa tahu. Kita ya, kan cuma tahu dari berita-berita, nggak lihat langsung, gitu kan. Nah, terus selain itu, apalagi nih? Iya, kayak ini kan sempat viral tuh adalah filmnya Indah Permatasari. Nah kan, itu netizen-netizen udah komen kan, itu kayaknya emaknya be like, cocoknya sama Repal Hadi, gimana apa gak ketemunya ada, ya sama yang ini aja, kayak gitu ya, ya ampun, itu ya kadang, kayak gitu ya, iya, pedes banget ya. Anarkis. Emangnya kayak fisik itu kayak nomor satu kan gitu loh, ya ampun. This is Indonesia, Indonesia. Padahal kan cinta tuh gak mandang fisik kan. Iya. Cinta tuh buta. Cinta itu milik si pemberani, bukan si kamu. Baca. Ya. Tapi itu dipatahkan ya. Tapi gua sih bilang Ari itu ganteng lah. Hah? Iya, karismatik. Karismatik. Yes. Karisma 125D menurut gua sih, bukan karismatik ya. Tapi bener enggak sih? Emang dia ganteng kok. Iya. Ya kalau ganteng kenapa enggak deketin? Iya. Justru ya, kalau humoris itu yang bikin cewek-cewek itu pada nyaman. Benar enggak tuh? Iya. Keren. Ini kayaknya sama Selin nih. Si cantik milik si pemberani. Ya. Dipatahkan sama Marcel. Oke. Kesimpulan dari kamu apa? Kesimpulan dari aku? Iya. Apanya tuh? Ini tentang kasus ini dong. Iya. Tadi kan udah dibacain tuh. Iya. Yang Ari itu kan gak disetujui dari sampai sekarang gitu. Mm-hmm. Terus apalagi ada lagi gak? Udah sih. Aku tau ya gitu aja. Mm. Itu tadi itu berita pedes gitu aku lihat. Wah, ini harus nanti gibahin nih di sini. Tapi setuju, kamu setuju. Kamu lebih milih si. Sebenarnya ada positif, ada negatifnya. Positifnya juga. Kenapa? Positifnya tuh ya mungkin mamahnya itu begitu karena sayang dan pengen yang terbaik buat anaknya, yeah. Tapi anaknya merasa pilihan sendiri itu yang terbaik. Mungkin aja nih, gengs, mamanya itu pengen punya menantu direktur Pertamina, atau wakil gubernur gitu, atau wakil presiden. Ya siapa tahu dapatnya Bang Ari gitu. Ah, mungkin saya cocok juga. Karena Bang Ari manis kan. Manis dia tuh. Cakep pokoknya. Iya, makanya nyaman tuh kan. Nah, jadi buat gue sih, para ibu-ibu, bapak-bapak ya, kayak lagu. Betul, iya kayak lagu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi yang penting kalau anaknya sudah nyaman dan mereka benar dalam berumah tangga, kenapa enggak sih? Iya, istilahnya ini bukan Siti Nurbaya, bukan zaman Siti Nurbaya. Toh, yang terbaik buat anaknya itu ya mereka sendiri yang tahu. Iya. Yang penting mau tanggung jawab. Betul. Gitu atas pilihannya sendiri. Betul. Ini aja nih, berarti setahun dong dia nggak disetujui, lebih ya? Udah lebih. Mereka masih mempertahankan cintanya. The power of love. Walaupun di film chemistry-nya tuh kuat, tapi tetap ya cintanya tuh pada Bapak Ari. Berarti buat Bu Nur ya? Bu Nur ya? Bu Nur siapa? Itu mamanya. Oh, mamanya. Iya. Sudahilah pertikaian ini, perseteruan ini. Kita berdamai seperti dulu kala. Benar enggak sih? Benar. Buat lu, Nil, gimana Nil? Doanya Nil. Buat gua, buat Bu Nur gitu. Yang terbaik aja pasti gitu. Enggak. Buat dipatahin. Ya Allah. Gimana? Buat Bu Nur gitu, kembalilah ke jalan Nur cahaya kan. Ke jalan yang benar. Jangan terlalu gelap. Kasih lilin dikit. Kasih lilin dikit. Kalau mati, hus. Udah kayak babi ngepet aja. Hus gitu ya, kayak Mbak Kukun dong. Ngobatin pasiennya dong. Nah, dari lu sendiri. Udah kan tadi guys. Udah kan tadi. Dari ini dong Bang Sweet. Tadi udah kan, tadi udah. Udah kalau misalnya udah. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe and share video ini. Dan saya mau pergi dulu karena saya udah terlanjur salting. Sampai jumpa di Kartis Ngobrolin Artis.